Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel RD Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengajukan kembali monetisasi ya, yang setelah jatuh tempo atau tanggal channel kita dihilangkan iklannya, kan itu suka ada ke email ya. Bagaimana kita harus daftar lagi setelah menunggu tegurannya itu 1 bulan ya. Baik, sebelum ke caranya, permasalahannya seperti itu, jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like. Kita langsung saja ya ke caranya. Waktu bulan lalu saya itu mengalami ada teguran ya, mengalami kendala atau masalah ada email. Nah, seperti ini, bisa kalian lihat channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Ini masalahnya awalnya bulan kemarin ya, November, saya dapat email ini pada tanggal 23 November. Nah, pada tanggal 23 November jam 6:30 malam ya emailnya masuk. Nah, di sini permasalahannya bagaimana apabila sudah melalui tegurannya itu 1 bulan, berarti sekarang tuh sudah tanggal 23 Desember ya. Sudah 23 Desember berarti sudah saatnya untuk mendaftarkan lagi ya. Nah, di sini kan ada mulai hari ini kan ada, itu kan yang bulan lalu. Nah, kita buka langsung saja ke halaman monetisasi. Karena waktu bulan itu ada beberapa masalah terkait dengan klaim hak cipta ya. Waktu itu saya adalah konten yang re-upload kayak gitu, dan saya itu kena email seperti tadi ya, ada teguran. Nah, di sini masalahnya kita baca dulu. Nah, ini ya, apabila kalian mengalami hal serupa, tinjau masukan dari kami. Ini sebelah kiri layar saya itu yang boleh dimonetisasi ya, ada kebijakan seperti rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit, menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, ini yang tidak boleh seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, itu masalahnya seperti itu. Apabila kalian kena dismonetisasi channelnya seperti saya, dan di sini, nah, masalahnya itu seperti ini. Padahal ini kan sudah tanggal 23 Desember, berarti sudah 1 bulan saya melakukan atau melalui teguran ini, sudah hampir 1 bulan pas berarti ya. Nah, di sini Anda dapat mengajukan permohonan ulang mulai tanggal 23 Desember. Nah, berarti harusnya ini ada tombolnya itu warna biru ya. Ini masih abu. Bagaimana solusinya? Kita pertama itu kita harus hubungi tim dari YouTube ya. Kita coba cara pertama ini, semoga berubah ya si tombol daftar ulangnya itu, daftar monetisasinya bisa muncul jadi biru. Nah, di sini kalian ketik saja chat tim YouTube. Nah, seperti ini, kalian klik menghubungi tim dukungan kreator YouTube, klik saja seperti itu. Nah, di sini kan ada nih cara kami membantu mempelajari cara memahami pedoman kebijakan hak cipta. Nah, di
sini kalian pilih bahasa dulu ya. Pertama-tama pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini ada panduannya. Coba pilih bahasa Indonesia ya. Buka support Google.com itu. Kirim email ke dukungan kreator, login ke channel YouTube Anda. Pilih bantuan masukan pada bagian perlu bantuan lainnya, pilih hubungi kami. Nah, setelah itu kalian kalau di HP di Android ya, kalian masuk saja ke YouTube Studio. Itu bisa di-download di Play Store. Apabila di PC itu beda ya versinya, ini HP. Nah, di sini kalian klik ikon channel kalian. Di sini ada kirim masukan. Pojok kanan itu klik ikon foto. Nah, di sini ada masukan. Nah, di sini ada ininya dukungan seperti ini. Jadi versi PC itu berbeda ya. Kalau di HP Android seperti saya ini ya, tinggal ke YouTube Studio. Nah, di sini kalian apa yang ingin kalian itu, termasuk yang tombol yang tadi ya, daftar monetisasi ulangnya itu masih abu. Di sini saya akan ketik saya saja seperti ini. Semoga ini setelah ini bisa didaftar ulang lagi ya, dan monetisasi lagi. Kita lihat saja peluang kita seperti apa. Mungkin tim YouTube akan verifikasinya ya. Kita ketik saja seperti ini. Cek supaya saya bisa daftar program kanal YouTube. Coba lagi. Nah, contohnya kira-kira seperti ini ya. Itu terserah kalian, yang penting kita harus, yang dikeluhkannya itu harus ditulis atau di ya apa, di kasih tahu gitu bahwa masalahnya seperti ini. Mohon segera agar saya bisa dimonetisasi channelnya. Teguran. Nah, seperti ini saja ya, kira-kira contohnya. Sebulan menunggu turun dari YouTube terkait dismonetisasi dari tanggal 23 November dan sekarang sudah tanggal 23 Desember. Seharusnya tombolnya berwarna biru, tapi daftar ulangnya tombolnya masih berwarna abu-abu. Nah, kita kirim saja
Nah, dan semua atas masukan, kita tunggu saja setelah itu ya. Mudah-mudahan secepatnya diverifikasi dan direspon oleh tim YouTube. Nah, setelah menunggu beberapa jam ya, dari tadi jam sorean ya, tadi mungkin ada 2 jam. Nah, bisa kembali, bisa kalian lihat. Nah, ini yang warna birunya itu sudah bisa ya. Jadi seperti itu ya cara mengajukannya supaya cepat terdaftar kembali. Nah, setelah dipencet tombol daftar kembali, di sini ada tulisan seperti ini ya. Dan mudah-mudahan itu tidak lama ya. Kalau di sini tertulis karena channel Anda dan mengirimkan keputusannya lewat email biasanya dalam waktu 1 bulan. Mudah-mudahan itu tidak lama ya. Kita tunggu saja. Mungkin tipsnya seperti itu ya, apabila mengalami seperti saya itu, channel yang dimonetisasi dan kalian sudah menunggu sebulan tetapi tombolnya masih berwarna abu-abu ya dan belum bisa terdaftar kembali. Semoga setelah mengirim masukan ke pihak YouTube meresponnya dengan cepat ya, setelah mengirimkan keluhannya. Mungkin sekian dulu ya, semoga bermanfaat tips dan sharingnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.